Pemirsa, Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sapu bersih partai yang akan mengusung dirinya dalam kontestasi pemilihan gubernur Jawa Timur, kecuali partai PDIP dan PKB. Banyaknya partai pengusung berpotensi memenangkan Hovifah dengan mudah dalam Pilgub Jawa Timur. Delapan partai parlemen mengusung Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Kecuali Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sementara partai non-parlemen sebanyak 6 partai juga mengusung Hovifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim. 8 partai parlemen yang mengusung Hovifah diantaranya Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Nasdem, PPP, PKS, Gerindra, PSI. Sementara 6 partai non-parlemen diantaranya Partai Perindo, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Umat, PBB, dan Partai Garuda. Banyaknya partai pengusung pasangan Hovifah dan Emil Dardak menambah optimisme Hovifah untuk memenangkan Pilkada Jawa Timur tahun 2024. Mudah-mudahan menjadi kekuatan untuk bisa membangun sinergi di antara seluruh elemen partai pengusung dan relawan semuanya bersama masyarakat Jawa Timur untuk meraih kemenangan pada Pilgub 27 November yang akan datang. Sementara itu, pasangan lainnya dari partai PDIP diprediksi akan mengusung Tri Risma hari ini akan melawan Hovifah di Pilgub Jatim. Sementara PKB hingga saat ini belum ada tanda-tanda mengusung siapa di Pilgub Jatim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.